ternyata bukan ya, dari tahu skala masa skala 56. Oke, Madiun sekarang sudah berubah ya. Penataan kotanya sudah keren. Ini saya sudah berapa tahun nggak pulang ya? 2 tahun kelihatannya. Ini sudah dirombak total daerah sini ya, Jalan Pahlawan. Kita mau ke sana ya, Lawu Plaza ya namanya. Itu di depan. Sudah hampir 10 tahun saya nggak pernah masuk Lawu Plaza, dulu Sri Ratu ya. Ini sekarang ganti Lawu Plaza. Kita mau ke sana, katanya ada Key Station. Yuk, kita ke sana ya. Ini sini ya. Oke. Lihat di Key Station ya, ada apa aja ya, kita gantikan. Oke, saya sudah sampai di Key Station, kita lihat isinya apa aja ya. Yuk, kita ke sana. Disambut dengan RMZ ya. G-Class, ini keren ya G-Class ya. Terus berbagai varian warna ini. Lambo kesukaannya Om Rasi nih. Ya, RMZ ya. Lambonya keren. Yuk, ini Chevrolet, Aston Martin, Nissan GT-R nih, R35 ya. Keren ya. Ini skala berapa ya? Kalau ada yang tahu skala masa skala 56. Kalau ada yang tahu ini skala berapa bisa tinggalin di komen ya. Ini keren nih. R35 hitam soft. Oke, kita kembalikan. Yes, ini. Ini aku mau fokusan ke kombi tapi belum sempat ya. Ini skalanya terlalu besar. Oh, ini bukan skalanya ya. Ini nomor serinya untuk setiap. Ini kayak Black Bandit-nya Green Lake ya. Hitam tof. Keren-keren ya. Harganya berapa ini ya? Mana ya harganya? Nggak ada harganya bro. Oh ini 104 ya ini ya. Keren tapi ya. Oh ini bisa dilihat. Dirasakan catnya ya. Tof-nya. Keren. Range Rover Evoque nih ya. Ini keluar juga di Matchbox ya. Huracan coupe ya, 2 pintu. Dodge Porsche 911 Spyder. Kita lihat. Wus, keren ya Porsche-nya ya. Ini Spyder. Kok kayak modelnya kayak si Lambo ya. Oke, ini ada VW Golf Porsche ya, kita lanjut lagi ya di sini. Set City yang sama sekalian dioramanya ya. Ini pernah dibahas sama siapa ya? Feb Hobbies ya kayaknya. Aku kirain dulu itu ini cuman diorama apa? Kertas ya, ternyata bukan ya, dari plastik ya. Ini keren. Ini harga berapa ini ya? Kemarin sih katanya promo yang dulu. Ini kalau nggak salah 150 deh. Iya, 150. Kemarin promo tinggal berapa ya, lupa. Oke, lanjut. Plus ini ya. Kita lihat odolnya isi 5 pack. Kita lihat ada apa aja 5 packnya. Kit packnya tinggal ini ya. Kit packnya. Oke. Kita lihat dulu backnya tinggal ini doang, cari yang Fast and Furious belum ada. Backnya ini monster jam ya, bukan punya Outwheel ya. Monster truck ya, punya Outwheel. Monster jam ini track star yang modal kombi itu. Kita lihat isi 3 packnya.
hampir sama ya, tiga isi gift bag isi tiganya. Apa ya ini ya? Ya, ini tuang. Nggak ada yang seri Fashion Furious. Kita lanjut lihat lagi. Belum update ya. Regulernya masih 2019 ya. Untuk regulernya kita nggak obrak-abrik, kita lihat aja dari depan. Oke, masih lot-lot lama ya. Skip dulu. Ini untuk regulernya masih lot 2019 ya. Oke. Maverick merah. Nah, kayak gini kita lanjut lihat ya. Apa ada apa lagi ya? Oke, ini ada diorama ya. Diorama majoret ya. Ada bandara, ada pemadam kebakaran, ada kantor polisi. Ini seri majoretnya sini sih lumayan lengkap ya. Ada ini ya model ini Scarlett nih, keren nih ya. Oke, kita lihat Scarlett ini yang model metal gitu ya. Jaguar tipe E. Ini Lambo Revention. Preventon ya. Wah, ini apa ini ya? Dodge Charger ya ternyata. Kirain warnanya hijau-hijau. Hijau-hijau. Enggak ada yang ini Renault. Oh, Audi ya. Kirain Renault. Mana lagi ya yang isi box ya? Tinggal ini ya. Sama semua bawahnya. Seri taksi Om ngopeni diecast ya, Altis ya. Seri taksi ini sebenarnya keren sih, tapi aku nggak fokusan. Om Kurniawan ngopeni diecast nih, ini dia ngumpulin ini nih. Yang seri taksi, ini seri taksi juga Porsche Panamera jadi taksi, keren. Ini juga taksi Australia. Oh ini ada VW ya, tapi kalau kombi aku skui. Ternyata ini yang kodok ya, tapi keren sih sebenarnya. Cepet ya, sama semua yang versi surfing. Oke, kita lihat lagi ya. Setelah lihat-lihat, ada seri yang ini ya. Yang Porsche ya. Keren ya Porsche-nya ya. 934 ya. Keren ya. Tapi velgnya saya nggak cocok nih. Velgnya si majoret saya nggak cocok. Kita skip aja, tapi keren ya. Oke, yuk. Lanjut. Ini ada seri panel ya, vintage Eric Bapak ya. Ini berat loh ya, ini berat ya, 120 kayaknya, bener. Oh ini keren ya. Nah kita lihat lagi road close, keren-keren ya. Nah ini nih kesukaannya Om ngopeni lagi nih, yang seri bus kayak gini ya. Wih keren ya. Oke, kita kembaliin lagi ya. Om cukup sekian ya, kita lihat-lihatnya di Geek Station. Oke lanjut, habis ini kita mau ke toko diecast ya, toko Hot Wheels ya, lebih tepatnya toko diecast skala 64 sama skala lainnya di Madiun ya. Jangan lupa lihat video saya selanjutnya, cari Hot Wheels di toko diecast ya. Oke, bye-bye.